What's up basketball fans, balik lagi bersama Rocky Padila. Hari ini gue di game khas nih dari pertandingan kejuaraan nasional untuk kelompok umur 18 tahun. Pertandingan antara Jawa Timur melawan DKI Jakarta. Sebelum kita review gamenya, terlalu gue bilang terima kasih dulu pada Pokfan yang sudah menjadi sponsor utama untuk tim DKI Jakarta. Oke, pertandingan kemarin, it was the Marcell Bonfil show. Gila, Marcell Bonfil emang gak ada obatnya, yang mungkin poinnya lebih dari 20 sih. Ada satu saat, satu sequence di mana dia tuh mencetak kalau gak salah 8-10 poin secara beruntun. Jadi Marcell Bonfil ini memang benar-benar the wonder boy dari Blitar. Selain itu masih ada Kota Rohans juga dengan jersey nomor 14 yang bermain cukup bagus. Tapi gue juga impressed dengan Adim nih, pemain dengan jersey nomor 12. Ini pelatih-pelatih pasti seneng banget sih kalau punya tipe pemain seperti ini. Energinya sangat tinggi, defense-nya bagus, rajin banget. Pokoknya ini salah satu mungkin pemain yang idaman pelatih-pelatihnya, yaitu Adim dengan jersey nomor 12. Dari DKI Jakarta, kemarin performanya mereka sedikit di bawah standarnya mereka, tapi masih ada beberapa pemain yang mainnya bagus. Ada Dimas dengan jersey nomor 18. Kemarin dia jadi energizer bunny-nya nih untuk Jakarta, di mana dia sempat memberikan momentum di akhir-akhir pertandingan untuk tim DKI Jakarta. Lalu juga masih ada Hafiz juga kemarin drive-drive-nya tajam banget, dan dia juga mungkin salah satu pendulang poin yang cukup banyak untuk DKI Jakarta. Nah guys, kalau gitu langsung kita ke highlightsnya nih. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. First quarter, this is drive to the basket. This is our Thank you.
Penonton sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jawa Timur dari DKI Jakarta.